بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم Wa barik ala nabil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. <coughs> Alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersyukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia lah kita bisa melanjutkan kajian kita ini mudah-mudahan dengan kajian ini akan bertambah ilmu kita, bertambah semangat kita uh, dan antusias kita dalam beribadah dan menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah kita menjelaskan tentang syarat puasa, rukun yang membatalkan puasa, dan ragam manusia terkait dengan kewajiban berpuasa, maka kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba membahas tentang hikmah berpuasa. Apa sih hikmah? Berpuasa itu Mengapa Allah mewajibkan kita berpuasa Mengapa kita harus Berpuasa Dengan kita memahami Hikmah dibalik Disyariatkannya kewajiban berpuasa Maka kita Akan pertama Semakin Mantap dalam beragama Semakin e, Semangat Dalam menjalankan Kewajiban kita sebagai umat muslim, umat islam. Dan dengan kita memahami apa hikmah dibalik diwajibkannya syariat puasa, kita juga akan semakin mencintai agama islam ini. Karena dengan demikian kita melihat, kita mengetahui keindahan ajaran Islam ini dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, jadi dengan memahami apa hikmah di balik kewajiban puasa ini, kita akan pertama semakin semangat dalam beribadah dan semangat mendakwahkannya, dan semakin kuat keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menurunkan syariat Islam, yang telah, telah menurunkan Al-Quran yang dengannya kita insya Allah akan selamat dunia akhirat. Taib Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Hikmah dibalik diwajibkannya puasa itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa dengan berpuasa maka akan menjadikan Pelakunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jelas ditegaskan oleh Allah ketika menyebutkan ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Di akhir ayat itu, Allah menjelaskan apa hikmahnya, apa di antara hikmahnya, apa tujuannya. Allah mengatakan, Ya ayuhal amanu kutiba alaikum asyiam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, <coughs> telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa, sebagaimana sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi Puasa itu bisa dikatakan merupakan sarana, merupakan media ya, supaya kita sampai kepada ketakwaan yang dituntut dan diharapkan dari setiap umat Islam. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa dengan berpuasa maka umat ini akan menjadi umat yang bertakwa? Tentu, puasa yang dimaksud yang akan menjadikan pelakunya menjadi insan yang bertakwa adalah puasa yang dilakukan dengan sebenar-benarnya, dilakukan dengan sebaik mungkin. Pertama, puasa itu kita dilarang saat berpuasa untuk makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Makanan minuman ada di rumah kita, ada di sekitar kita. Dan itu adalah milik kita, halal kita makan. Bukan punya orang dan bukan barang yang haram. Tapi sedikit pun tidak kita sentuh, jangankan disentuh, dilihat pun tidak. Kalau barang yang halal saja tidak mau kita menyentuhnya, meliriknya, bagaimana pula barang yang haram di kantor kita sendirian, di rumah kita sendirian, di kamar kita sendirian, ada di situ makanan, namun tidak kita makan saat kita berpuasa, karena kita yakin bahwa ada zat yang maha melihat yang senantiasa mengawasi kita, dan kita yakin dengan janji Allah, ganjaran yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. 30 hari, satu bulan penuh kita dilatih, dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan yang mubah. Dan tentu kebiasaan yang baik ini akan berlanjut terus menerus begitu kita sudah selesai Ramadan tiba di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya bulan-bulan selanjutnya maka kebiasaan yang sudah dilakukan dengan kesadaran dengan keimanan maka itu akan berlanjut berlanjut dengan kita tidak akan menyentuh bahkan tidak akan melirik sedikit pun Barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang yang haram, dan orang yang beriman adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau itu barangnya halal, maka silahkan diambil. Tapi kalau itu adalah barang yang haram, maka orang beriman tidak akan menyentuhnya, tidak akan mengambilnya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dalam hadisnya menyebutkan, kululah min nabat min fan naru au kama qala salatu Setiap daging ya yang tumbuh dari makanan yang haram maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi tempat bagi daging tersebut balasan untuknya kecuali api neraka. Jadi ini adalah tahzir, ancaman, peringatan bagi orang yang mau memakan yang haram. Orang beriman dilatih sebulan penuh jangankan yang haram, yang halal pun dia tidak sentuh. Maka ini menunjukkan bahwa puasa itu melatih kita dan menghantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Dan juga kenapa puasa itu diantara hikmahnya menjadikan kita umat yang bertakwa? Karena dalam puasa kita dilatih untuk membiasakan diri hal-hal yang positif. Dilatih dan dibiasakan untuk kita meninggalkan hal-hal yang negatif, mulai dari pikiran, kemudian ucapan, maupun perbuatan, semua yang positif, semua yang bermanfaat, semua yang bernilai ibadah, itu kita biasakan, itu kita tingkatkan, dan semua ucapan, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang haram, yang negatif. Ya, yang merupakan kemungkaran itu kita biasakan meninggalkannya saat kita berpuasa dan kebiasaan itu akan terus berlanjut saat kita sudah keluar dari Ramadan. Karena manusia itu Bapak Ibu, manusia itu adalah sesuai dengan kebiasaannya. Manusia itu tergantung dengan kebiasaannya kalau dia sudah terbiasa berbuat baik maka Insya Allah dia pun akan terus melakukan kebaikan karena itu kita yang punya anak kita yang punya uh, <coughs> anak yang masih kecil ya perlu juga untuk dibiasakan melakukan hal-hal yang baik ya uh, dan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-nya Taib. jadi ini hikmah yang pertama orang yang berpuasa maka itu akan mengantarkannya kepada ketakwaan Insya Allah yang kedua diantara hikmah-puasa adalah bin matillahi taala Alaihi puasa itu akan mengingatkan kita atas Banyaknya karunia dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukankah tatkala kita berpuasa, kita haus, kita lapar, dan kita menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dan kita merasakan lemahnya diri kita, dan kita merasakan bagaimana kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? dan kita merasakan bahwa Allah sudah banyak memberikan berbagai karunia dan nikmat kepada kita. Dengan kita berpuasa, kita merasakan haus, merasakan beratnya lapar. Selama ini kita senantiasa kenyang. Satu hari bisa tiga kali makan atau lebih. ya Hidangan senantiasa tersedia. Berbagai macam minuman ada di rumah kita, namun tatkala puasa, apapun itu tidak boleh kita meraihnya, tidak boleh kita e, memakannya, atau meminumnya. Karena itu, dengan berpuasa itu melatih kita menjadi insan-insan yang bersyukur. Ini sangat penting dengan kita menjadi orang yang bersyukur ya maka kita akan bertambah ya bertambah e, rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi insan yang bersyukur maka kita akan memperhatikan keadaan sekeliling kita orang-orang yang membutuhkan dan orang yang bersyukur Allah akan membalas ya membalasnya dengan melipat gandakan apa nikmat yang sudah dia berikan dan sebaliknya orang yang kufur atas nikmat Allah maka balasannya adalah Allah akan menahan nikmat yang sudah selama ini Allah berikan kepada kita la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna lasyadid kalau kamu bersyukur, nih saya akan aku tambah nikmat kepadamu dan jika kamu sebaliknya malah kufur ya kufur nikmat tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan ya sungguh azab Allah itu sangat pedih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan melanjutkan tentang hikmah-hikmah puasa sesudah pesan-pesan berikut ini Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan, Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di pembahasan hikmah puasa. Dengan kita memahami, menyadari, menghayati e, hikmah puasa, maka kita akan semangat berpuasa. Semakin cinta kita kepada agama kita ini, semakin cinta kita kepada zat yang mensyariatkan. Puasa ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mendapati sungguh hikmah dari puasa ini sangat luar biasa, sangat indah, dan sangat bermanfaat kepada kita dan seluruh umat manusia. Tadi kita sudah sampaikan, di antara hikmah puasa itu yang pertama adalah menjadikan kita insan-insan yang bertakwa, yang kedua menjadikan kita insan-insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, di antara hikmah berpuasa juga adalah menjadikan orang yang berpuasa itu sayang kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kaum fakir dan miskin, ya. karena dengan mereka berpuasa, mereka akan merasakan haus dan lapar. Ya sehingga mereka menyadari bagaimana beratnya menjadi orang yang e, fakir dan miskin karena itu mereka bersyukur sudah Allah berikan banyak karunia kepada mereka dan mereka pun menyalurkan membagikan apa yang Allah berikan kepada mereka kepada saudara-saudara mereka orang-orang fakir dan miskin apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang beriman itu adalah bersaudara, tentu kita tidak rela jika ada saudara kita yang haus, yang lapar dan kita biarkan. Tentu itu tidak elok dan tidak indah. Kemudian agama juga menjelaskan tentang ya, keutamaan membantu orang lain. Ya, tentang keutamaan bersedekah. Ya, sungguh keutamanya sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama orang-orang yang muhsinin. Innallaha lama al muhsinin. Sungguh Allah itu akan senantiasa bersama orang-orang yang muhsinin. Muhsinin diantara uh, sifat orang muhsinin itu adalah mereka suka membantu orang lain. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. menyebutkan, bahwa uh, inna allaha fi awnil abdi maka nal abdu fi auni akhi sungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya jadi dengan kita merasakan haus lapar maka itu akan menyadarkan diri kita tentang besarnya nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini dan menjadikan kita, ya, menjadikan kita memiliki rasa sayang ya, terhadap saudara-saudara kita yang ekonominya mungkin masih kurang, ya. ekonominya mungkin pas-pasan, yang mereka yang mungkin satu hari eh, kadang makannya cuma satu kali atau kurang dari itu. Selanjutnya diantara hikmah puasa juga adalah bahwa dengan berpuasa maka kita akan bisa eh, menahan atau bisa memboikot atau menutup pintu-pintu setan, jalan-jalan setan yang akan menggoda kita, yang akan membisiki kita, yang akan menuntun kita ke jalan yang salah, yang akan menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan, ke lembah kemaksiatan dan kemungkaran. Ya. Kenapa itu bisa? karena disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan itu asyaiton as ya min ibni Adam majrodam sungguh setan itu berjalan ya uh, masuk pada diri anak Adam anak manusia melalui majrodam melalui pembuluh-pembuluh darah ya. jadi setan itu bisa masuk ke tubuh manusia ketika setan masuk ke tubuh manusia setan itu bisa menguasai manusia bisa menggodanya bisa mengganggunya bisa menyesatkannya karena itu dengan kita berpuasa maka darah itu akan ya akan semakin e, sempit jalannya ya. karena darah itu e, adalah merupakan hasil dari e, hasil dari makanan dan minuman yang yang kita asup yang kita konsumsi maka dengan kita mengurangi konsumsi makan dan minum kita maka jalan-jalan darah itu akan menyempit ya. karena itu setan pun akan semakin sulit untuk menguasai manusia. Dan hadis itu adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dan itu memang kita rasakan dengan ya berkurang ya dengan berkurang makanan yang kita konsumsi minuman yang kita konsumsi maka badan kita akan e, terasa ya, terasa berbeda orang sehat orang puasa dengan orang yang e, tidak puasa e, orang yang puasa tentu ada terasa agak lemah sedikit ya, ada terasa dan itu akan menjadikan nafsu kita akan berkurang dan nafsu itu biasa adalah mengajak kita kepada perbuatan mungkar yang dibisikkan oleh setan. Dengan demikian, maka puasa akan e, mengurangi, akan menahan, akan e, meminimalisir kemampuan setan untuk menggoda kita untuk kita menuruti hawa nafsu kita. Ya. Karena itu Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para pemuda untuk mereka menikah. Namun jika mereka belum bisa menikah, maka hendaklah mereka berpuasa. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, "Ya ma'asyarasyabab, man istata aminkumul ba'a ah, falyatazawwaj, fa innahu ajaddul basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastate, falahi bisauum fa, bisawm, fa lahu wija'." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah? Ya, mampu untuk menikah, sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, maka hendaklah menikah karena menikah itu manfaatnya <coughs> sangat besar. Dengan menikah, maka ya, para pemuda itu akan terjaga dari terjerumus kepada perbuatan zina. Dengan menikah, kaum wanita juga akan terjaga. Karena sudah ada. Ya, sudah ada yang menjaga mereka. Sudah ada yang bertanggung jawab kepada mereka. <tuh> Dan Rasulullah mengatakan, nikah itu adalah merupakan sunnah Rasul. Ya, barang siapa yang benci dengan sunnah Rasul, maka bukan bagian dari umat beliau. Dengan menikah juga, maka akan, memiliki keturunan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan karena dengan demikian maka Rasulullah akan bangga memiliki umat yang umat yang banyak kelak di akhirat dan di dalam hadis itu juga disebutkan hikmah dari menikah beliau mengatakan menikah itu agad basar itu akan lebih menjadikan Me, uh, pandang, pandangan kita lebih uh, bisa kita kontrol, ya, lebih menundukkan pandangan. Bisa kita kontrol, tidak jelalatan mata kita melihat ke sana kemari, terutama melihat lawan jenis. Wah, ya. Sunulul Faraj, dan itu juga lebih mensucikan kemaluan ya, karena sudah ada uh, istri ya sudah ada istri karena manusia itu fitrahnya mereka dijadikan makhluk yang suka dengan lawan jenis ya punya hasrat nafsu kepada lawan jenis zainalina linnasi hubus syahwat minan nisa walbanin manusia itu e, sudah dihiasi dengan hasrat kepada lawan jenis e, cinta kepada lawan jenis itu adalah fitrah yang tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita hilangkan. Namun bagi yang tidak mampu menikah, ya, tidak mampu menikah, ekonominya belum belum mendukung, fa uh, maka hendaklah dia berpuasa, fa alaihi hendaklah dia berpuasa. Karena dengan berpuasa maka puasa itu akan mengekang Ya, akan mengekang hawa nafsunya, mengekang hasratnya kepada perempuan. Jadi e, dari sini kita bisa e, memahami bahwa puasa itu menjadikan e, orang yang berpuasa bisa kuat, ya, kuat untuk e, tidak tergoda dari e, bisikan hawa nafsu dan juga bisikan setan. Selanjutnya di antara hikmah berpuasa adalah puasa itu merupakan madrasah khuluqiyah, merupakan sarana pendidikan akhlak, merupakan lembaga, merupakan media pendidikan dan peningkatan akhlak mulia. Mengapa demikian? Karena syariat Islam dalam menjelaskan Kewajiban berpuasa dijelaskan hal-hal e, yang harus dilakukan, rukunnya, syaratnya, kemudian yang membatalkannya dan dijelaskan juga hal-hal, norma-norma, nilai-nilai yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Ya, namun ada hal-hal yang lebih utama dari itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, "Man lam yada wal amal bihi, hajah an yada Barang siapa yang dia berpuasa namun dia belum bisa meninggalkan omongan-omongan kotor, Perkataan ucapan-ucapan mungkar dan perbuatan tersebut, ya, maka sungguh Allah tidak membutuhkan puasa orang seperti ini. Orang Allah tidak butuh ya, terhadap puasa yang dilakukan dengan model seperti ini. Dia meninggalkan makan dan minum itu bukanlah. Ya, bukanlah tujuan dari puasa itu. Bukan itu yang Allah harapkan, bukan itu yang Allah inginkan. Karena itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, Kam min berharap so berapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan keuntungan, kecuali haus dan lapar saja." Karena itu, orang yang berpuasa harus mengetahui apa hal-hal yang harus dia lakukan, norma-norma, nilai-nilai, adab-adab, dan ini sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adab-adab orang berpuasa, ada adab yang wajib, ada adab yang sunnah, orang yang berpuasa harus memahami itu dan menjalankannya sebaik mungkin. Kalau itu sudah dilakukan, maka jadilah orang yang berpuasa itu ahlaknya menjadi ahlak yang mulia sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu puasa merupakan media dan sarana menjadikan kita orang yang mulia akhlaknya. Baik Bapak Ibu, jangan kemana mana dahulu. Pembahasan ini masih akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita tentang hikmah di balik kewajiban berpuasa. Tadi kita sudah jelaskan bahwa di antara hikmah berpuasa adalah bahwa puasa itu merupakan sarana menjadikan kita insan-insan yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Tidak ada manusia yang tidak senang terhadap orang yang mulia akhlaknya. Semua orang senang terhadap orang-orang yang mulia akhlaknya. Allah dan Rasulnya juga senang terhadap manusia yang mulia akhlaknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur menyebutkan, Inna ma akhlak. Sungguh hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi puasa merupakan salah satu media sarana menjadikan kita berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam berpuasa kita sudah dibiasakan, sudah dilatih dibiasakan sebulan penuh sebulan penuh dilakukan dengan kesadaran dengan keimanan imanan wahtisaban dilakukan atas dasar ilmu kesadaran dan keimanan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dilakukan dengan betul-betul bermujahadah melawan hawa nafsu ya kita dilatih untuk melawan hawa nafsu kita, tidak menuruti nafsu kita. Manusia sudah diciptakan memiliki hawa nafsu. Kita tidak disuruh untuk menghilangkan nafsu, namun yang disuruh kita, dituntut kita adalah bagaimana supaya kita bisa mengekang hawa nafsu kita, jangan kita memperturutkan hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu itu senantiasa. Inna nafsa la amaratun bisu sungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan perbuatan yang tidak baik, kemungkaran, yang jelek-jelek. Ya, kalau kita tidak bisa, ya, tidak bisa mengekangnya, maka jadilah kita makhluk yang memperturutkan hawa nafsu, maka dalam sebuah ayat Allah menyebutkan orang yang memperturutkan hawa nafsu sama dengan menjadikan nafsunya tersebut sebagai ilahahu sebagai tuhannya. Karena tidak ada tidak ada zat ya, tidak ada suatu yang yang boleh kita turuti semua kemauannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Tuhan kita, kecuali al-ma'bud, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah zat yang menjadi tuhan seluruh alam semesta, namun ada orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan itu diibaratkan sebagai orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. <tuh> Kemudian, puasa telah menjadikan atau menjadikan melatih manusia untuk berakhlak mulia, karena dalam puasa itu dilatih kita berdisiplin dilatih kita disiplin makan ya karena ada waktu sahur ada waktu berbuka dilatih kita disiplin makan kalau di luar puasa di luar ramadan mungkin kita makan sesuka hati tempatnya pun suka hati ini dilatih kita ya, kapan sahur dianjurkan sahur itu adalah eh, takhirus sahur mengakhirkan waktu sahur satu jam setengah jam sebelum subuh disitulah kita sahur ya berbuka dianjurkan berbuka itu adalah disegerakan begitu sudah terbenam matahari begitu sudah tiba waktu maghrib disitulah kita berbuka kita dilatih untuk disiplin dilatih disiplin ya terkait dengan waktu makan terkait dengan ibadah terkait dengan hal-hal uh, yang lain kita dilatih disiplin Kemudian, dalam puasa juga kita dilatih untuk memiliki kepedulian sosial, ya. memiliki rasa sayang kepada masyarakat sekitar kita. Masyarakat sekitar, bagaimana keadaan mereka? Mereka yang lapar, mereka yang haus, pakir miskin, kita dilatih untuk peduli terhadap mereka. Karena itu disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang memberi bukaan ya, memberi bukaan pada orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut jadi dalam berpuasa kita dilatih untuk memiliki kepekaan sosial dilatih untuk memiliki sifat kesetiakawanan solidaritas ya perhatian terhadap keadaan kaum muslimin ini adalah merupakan akhlak mulia bukan akhlak <coughs> sebagian orang yang hanya memikirkan perutnya sendiri hanya memikirkan dirinya sendiri orang yang egois <coughs> kemudian dalam berpuasa juga dilatih kita untuk ifatul lisan menjaga mulut kita ya mulutmu adalah harimaumu Ya, salah ngomong bisa itu menyebabkan kita menjadi celaka Dengan berpuasa kita dibiasakan untuk berkata yang baik-baik ya, kalau ada orang yang nantang-nantang ngajak berantem orang yang maki-maki ya marah-marah kita diperintahkan untuk tidak meladeninya tidak melayaninya tidak membalasnya, kita hanya menyebutkan ini soim. Kita disuruh untuk mengatakan pada orang yang menantang-nantang kita, marah-marah, maki-maki, katakan sama dia, aku sedang berpuasa. Itu cukup. Jadi nggak usah kita balas marah-marah. Orang yang beriman kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkani minubillah faliyakul khairan awliyasmud. Orang yang beriman hendaklah ngomong yang baik atau kalau tidak bisa hendaklah diam. Ya. Jadi dengan kita ya menjaga mulut kita, hati kita senantiasa menyamiat Allah, hati kita memikirkan juga ada rasa peduli kepada sesama. Ya. Dan kita biasa bersyukur kepada atas nikmat Allah pada kita ini adalah merupakan Ya, eh, ahlak yang mulia. Kemudian diantara hikmah puasa juga adalah bahwa dengan eh, puasa ini menjadikan umat Islam itu memiliki rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat di seluruh dunia karena mereka sama-sama berpuasa. Ya mulai dari uh, semua yang di daerah barat yang di timur yang di utara selatan mereka sama-sama berpuasa. Ya, begitu mereka sudah uh, tahu bahwa hilal Ramadan sudah muncul, maka mereka akan berpuasa esoknya. Ini adalah merupakan uh, salah satu media ya untuk menyatukan umat Islam. Karena dengan bersatunya umat Islam maka memiliki manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Umat ketika bersatu menjadi umat yang kuat, tidak gampang dipecah belah, tidak gampang untuk dikuasai, tidak gampang untuk dihancurkan. Namun ketika umat berselisih, umat ber uh, ikhtilaf ya mereka tidak bersatu maka ini adalah merupakan bencana musibah yang akan menjadikan umat ini porak-poranda Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wala tanaza'u fatafsalu wa hukum janganlah kalian niza' saling berselisih, berantem, baku hantam. Jangan berselisih, ya. Kalau itu yang kalian lakukan, fatap shalu jadilah kalian umat yang gagal. Fat, watad habari hukum, maka sirnalah kekuatan kalian. Jadi umat yang lemah, gampang dikuasai oleh musuh. Kemudian yang terakhir, diantara hikmah puasa, adalah menjadikan badan orang yang berpuasa itu sehat dan kuat ya. Jadi medis, ya, dunia kedokteran sudah membuktikan Bahwa puasa itu adalah merupakan salah satu langkah untuk memberikan kesehatan Ya untuk memberikan kesehatan, untuk memulihkan kesehatan orang yang berpuasa. Karena dengan berpuasa disebutkan bahwa itu akan menghilangkan ya, menghilangkan racun-racun e, yang ada di tubuh kita. Jadi dalam tubuh manusia itu ada racun-racun e, mungkin dari e, dari akibat makan dan minum yang yang salah, yang tidak tepat, sehingga e, menyebabkan e, muncul racun-racun ya, e, ya, cairan atau apa, sehingga itu akan menyebabkan penyakit. Dengan berpuasa, maka racun-racun yang ada di tubuh kita itu akan hilang. Dengan berpuasa juga disebutkan oleh e, <tuh> para dokter bahwa itu akan uh, membantu uh, proses pembakaran lemak yang ada di tubuh kita. Ya. Itu akan membantu proses pembakaran lemak sehingga badan kita terasa sehat dan terasa fit. Namun jika pembakaran lemak itu akan uh, lemah sul uh, tidak berjalan optimal maka itu akan menjadikan badan kita tidak sehat ya karena lemak akan bertumpuk. Kemudian dengan berpuasa juga disebutkan bahwa itu akan mengurangi tekanan darah. Ya, tekanan darah. Sungguh banyak sekali penyakit sekarang ini yang e, menimbulkan tekanan darah tinggi kalau sudah tekanan darah tinggi E, maka penyakit-penyakit pun bisa muncul Apakah namanya stroke dan lain sebagainya ini adalah sungguh penyakit yang sangat berbahaya karena itu puasa menjadikan badan kita sehat bahkan disebutkan dengan berpuasa itu akan meningkatkan daya e, imun tubuh kita ya itu akan eh menguatkan ya, menguatkan imun ya kemampuan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai macam penyakit jadi ini adalah merupakan hikmah yang sangat penting ya menjadikan badan kita sehat dan juga yang sangat jelas bahwa dengan berpuasa itu tentu akan mengurangi berat badan kita yang berlebihan. Berapa banyak orang yang tidak makan, tidak minum dengan istilah diet. Ya, atau dengan istilah yang lain yang intinya adalah dia tidak makan, tidak minum yang tujuannya untuk supaya badannya uh, berkurang berat badannya dan uh, lebih memberi uh, lebih menjadikan badannya terasa fit dan sehat. Dari sini kita melihat bagaimana luar biasanya syariat Allah, syariat puasa ini. Karena itu, umat Islam bersyukur sudah Allah berikan hidayah kita, Allah sudah pilihkan kita agama yang benar, satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan puasa kita. E, tahun ini adalah puasa yang terbaik dari sebelum-sebelumnya dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah e, juga e, berkenan untuk e, memberikan kepada kita karunia supaya kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.